Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iman ZTO, dan pada video kali ini kita akan bermain Indonesian Train Simulator, tapi berbeda. Kita di Android ya. Ya, kita di Android karena kalau di PC kan udah biasa kan ya. Kalau ini kita akan main mencoba di Android, dan semoga semoga berjalan dengan lancar ya. Dan hari ini saya sudah menyelesaikan latihan pengemudi kemarin ya. Dan sekarang kita akan mencoba yang ini nih, yang ke Jakarta. Oke. Kita akan mencoba dan kita cek dulu. Kemarin yang pertama, yang part pertama kan saya mencobakan ya, dan alhamdulillah bisa. Dan sekarang kita akan mencoba yang kedua. Lalu kita mulailah. Jadi ini dari Bandung menuju Karawang ya. Jadi Bandung Karawang. Oh, deket berarti. Tapi di game ini deket banget ya bro, cuma bla 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 bla. Kenceng banget dong, maaf ya. Nah, kita masuk, oh kita pakai CC206 bro. Dan kita tadi menarik kayaknya ke semen ya. Oke. Mas Barungki. Oke, sinyal sudah hijau, kita nyalakan dulu trompetnya, lalu kita naikkan throttle. Nah, di game ini cukup mudah ya bro, beda sama yang di PC ya. Di PC agak ribet. Oh, di sebelah sana ada itu bro, ada kereta yang lewat bro. Itu kelas Argo, tapi kok kenapa ditarik oleh C1 ya. Oke, kita fokus saja ke jalan ya. Oh, ini jaraknya sekitar 1500 1600 meter, berarti hampir 1,5 kilo. Wih, deket banget bro. Oh ini bro, di samping kita bro, keretanya bro. Wih, kita salip bro. Dia pindah jalur ternyata. Nih, di samping kita persis bro keretanya bro. Dan dia C1, tapi zaman dulu ya, K1 zaman dulu. Dan untuk game Indonesian Train Simulator ini pemandangannya cukup bagus ya, dan sinyalnya juga hijau tadi. Oh, kecepatan kita melebihi bro. Kita turunin dikit. Nah, ternyata tas platnya cuma 120. Buset, 120 banter banget loh bro. Dan kita melewati sebuah tikungan ya. Jadi ini kita dari Bandung menuju ke Purwakarta. Nah, kan Purwakarta 900 meter lagi bro. Oh, udah deket dong. Oh, ini ada jembatan gede banget bro. Itu tadi yang kereta C1 kemana ya? Kok belum kesini? Wah, kita ngelewati sinyal hijau lagi, berarti di depan masih. Oh, bukan, bukan. Itu yang tadi sinyal yang untuk sebelah sini ya, yang untuk C1 ya. Oh, ini buset. Lihat, bro, gila. Tas platnya 140 loh. Wah. Tapi nggak apa-apa, kita berjalan di 100 aja ya. Karena ini C206 15 12. Tipe induk mana yo? Kita berjalan. Oh, 300 meter lagi kita akan sampai di Purwakarta bro. Ih, cepet ya, lumayan loh. Surab Bandung Purwakarta cuma beberapa berapa menit malah nggak ya, beberapa detik malah. Oke, kita turun dulu kecepatannya, nanti nggak keblandangan. Kita ke loh, kok Tanah Abang tuh mas, ini Purwakarta loh mas. Kita 27 dulu. Oh, stop, 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 stop. Wah, kelewatan bro. Oh, kita dini bro, lebih awal bro. Dan ketatan waktunya nol. Lalu tadi apa tadi lupa yo. Ini kemana nih? Oh, kita masih lanjut nih bro. Kereta adalah saat ini menggunakan rute Anda. Maksudnya apa ini? CC204 C, maksudnya pikir. Loh, piye iki? Loh, piye ta bro? Kita ke orbit dulu, ke kita keluar. Oh, kita pakai C C6 tapi zaman dulu bro, liverynya bro, livery merah biru ya, RNB. Oh, mungkin ini kita nunggu dulu ya bro, karena sinyal depannya itu juga merah. Oh, keretanya kemebul bro, masya Allah. Oh, kebakar ora iki. Dan kita membawa rangkaian semen yo. Sebentar. Ini semen pertama, semen kedua.
Iya, penumpang terlebih dahulu turun. Oh lah, ya Allah, sabar. Dan cek, yang paling belakang itu kereta apa ini, bro? Kereta apa ya? Aku baru lihat kali ini nih ada kereta kayak gini. Oh, kita di Purwakarta, bro. Ini kuburan keretanya dan ini ada KRL yang ditumpuk-tumpuk. Ada terowongan juga itu di sana. Kita ke di Purwo. Loh, tapi kok Purwokerto, Kai? Loh, kok Purwokerto? Itu. Aduh. Sebentar, kita ke bagian kabin ya. Bagian kabin kok kita. Baik bener sih. Kita ke depan. Nah, ini adalah oh kayaknya di depan kita ada kereta, bro. No, karena di sini ada kereta adalah saat ini menggunakan rute Anda. Saya cukup bingung, bro. Oh ya bener, bro. Itu ada kereta di depan, bro. Lihat nggak, bro? Tuh. Dia pindah jalur ke jalur sebelahnya dan oh, C1 yang sebelah kita udah berangkat, bro. Oke, sinyal sudah hijau. Kita nyalakan 935 nih. Langsung gaspol. Oh ya. Tadi kita disapa ya sama oh ya kalau yang ini udah habis, bro. Jadi dia juga bawa semen tapi semennya udah hilang. Jadi udah diturunin. Kita menuju ke Karawang. Bandung, Purwakarta, Karawang. Oh ya benar sih. Oke, kita ke Karawang ngapain ya? Kita dapat taspat 120, tapi sebentar lagi taspatnya naik menjadi 140. Wah, lumayan cepet ya, buset ya. Padahal kalau taspat aslinya itu paling 100 ya, 100 itu udah mentok. Apalagi kalau ini kan, se bro, kalau ini kan kereta semen ya, kereta semen itu nggak boleh cepet-cepet. Weh, hampir saja. Di depan kita akan, oh di depan itu ada C1 yang tadi berhenti di sebelah kita ya. Ini kita jalan 80 saja. Jalur beralih. Oh, kita beralih jalur, bro. Pelan 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 pelan. Slow 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 slow. No, kita beralih jalur. Lalu kita gaspol mana? Set. Nah, iki sinyalnya ke abang tapi nas bandit aja. Kok bingung toh yo? Pemandangannya cukup ya, cukup gini ya, nggak seperti Train Simulator PC ya, cukup padat. Kalau ini karena karang kasih karena ini game Android jadi 935 padahal 935 game Android jadi speknya cukup enteng ya, cukup enteng ya, seperti lah tampilannya lah. Kita bentar lagi sampai ke Karawang nih. Taspat bisa taspatnya 140. Kita turunin bentar karena 500 meter lagi kita sudah sampai di Karawang. Kita masuk ke dalam kabin saja. Lebih enak di dalam kabin ya, serasa masinis tenanan. Oh. Sebentar kita berhenti di jalur berapa ini? 1 2 3 4 1 ya, jalur 1. Sinyalnya hijau, tapi sebentar lagi sinyalnya oranye kuning ya. Oh, ya, siapa yang mau masuk? Oh, sebentar, kita rem dulu. Kita kalau sudah mendekati stasiun itu harus berjalan 60 km per jam. Ya, nggak boleh kenceng-kenceng. Nanti kalau ada orang orang jalan ketabrak. Ya, nggak apa-apa sih. Wow, ada yang lakson kita, bro. Siapa ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Kita berhenti dulu. Set. Tepat dong. Coba kita lihat. Loh, stasiun Karawang kok coret? Tapi ya toh, oh dini. Ketaatan 0 menghentikan akurasi 100. Woi, aku loh akurasi, bro. Penghasilannya 300. Alhamdulillah rezeki. 400. Rezeki, bro. Kita kumpulin dulu. Lalu kita terus. Kita sudah sampai di stasiun Karawang tadi. Oh, apa iki meneh iki? Google Play game is require. No, kita tidak install Google Play. Oke, bro, kita sudah menyelesaikan part yang Bandung sampai ke Karawang. Lalu kalau ini Bandung ke Purwakarta, tapi kita menggunakan C6. C6 yang apa sih? Yang new livery ya. Kita mau main atau sudah saja? Kita sudah. Wow, sudah lama ternyata, bro.
Sudah 9 menit ya. Oke, berarti kalau sudah 9 menit kita sudahi saja. Kita besok lanjut ke Purwakarta menggunakan CC206 yang new livery, new livery ini. Oke, mungkin sekian video dari saya. Ini baru pertama kali saya main game di Android ya. Main game kereta di Android. Kemarin ada yang request ya, soalnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video dinas selanjutnya. Bye-bye.